Kecamatan Pasari alias SP lahir di sebuah kecamatan Mas Juli 1998 dari sekolah perempuan agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan pelajar atau mahasiswa alam usul Melaten RT 003. Rapid dalam perkara permohonan Siskei sebagai tersangka. Gugatannya Bang, poin-poinnya seperti apa Bang? Bedanya dengan yang kemarin gitu Bang. Di sini yang kita tambahkan itu kemarin pada saat rapid yang pertama itu kan Siskanya belum dilakukan penangkapan penahanan, sehingga dalam rapid yang baru yang kedua ini kita tambahkan itu terkait masalah penangkapan penahanannya juga. Bang, ini kan di SIPP ada dua ya termohonnya, nggak ada Kapolda, adanya Dirkrimsus sama Kompol Shanes, itu penyidik atau gimana Bang? Iya, itu sudah mewakili karena CQ. Sebagai termohon satu dan termohon dua itu penyidiknya Sanchez Sebayang. Jadi hari ini Siskei juga kemarin telah dipanggil untuk menjadi saksi dalam perkara itu Irwansyah dan kawan-kawan. Jadi dalam panggilan itu pukul 1 nanti ketika sidangnya. Tapi konfirm bakalan hadir atau enggak? Sudah ada surat. Sudah ada surat panggilannya untuk hadir, sudah ada. Dan kita belum ketemu karena jam 1 katanya kan. Kami juga menunggu. Iya, kami juga masih. Berarti menunggu. Belum tahu ya Bang, nanti bakalan datang atau enggak? Datang. Informasinya datang. Oh, berarti ya. Sih saya emang udah pasti datang. Datang untuk memberi keterangan sebagai saksi dalam perkara Irwansyah dan kawan-kawan. Sampai saat ini kan sudah ditahan lebih dari 19 hari. Ini penangguhan seperti kemarin juga kami sudah mengajukan permohonan penangguhan untuk penahanan kedua dengan melampirkan surat keterangan medis dari dokter dari rumah sakit Dr. Sucipto. Namun hingga saat ini belum ada informasi. Kemarin kami tanyakan kepada penyidik, nanti coba hari Senin saya follow up katanya. Gitu. Cuman belum ada sampai saat ini informasi dari penyidik. Sampai kesimpulan, sampai putusan nanti, tanggal 27 Februari. Putusan ini dilakukan setiap harinya akan. Berarti konfirm hari ini Siskei akan datang? Hadir, ya, hadir. Memang dipastikan hadir berarti ya?